sejahtera. Ha, kembali lagi bersama saya Ika untuk Petronas Litua di Langkawi 2022. Okey, sekarang ni kita dah berada di Bandar Raub, di mana Bandar Sugar Durian. So hari ni Bandar Raub akan mencipta sejarah dia yang tersendiri guys, di mana Litua di Langkawi 2022 ni akan menamatkan stage yang kedua ni di sini. So kita nak tengok apakah yang menarik yang ada di Bandar Raub ni. Jom kita sama-sama tengok. Saya dapat tahu daripada kawan-kawan mengatakan hari ini ada perubahan basika di Bandar Raub. Hari ini ada tak tim ataupun rider-rider yang memang abang target nak jumpa ataupun nak tengok? InsyaAllah kalau boleh jumpa dengan rider saya, mungkin saya tak gambar. Oh, okey. Apa ucapan abang untuk peminat basika dekat luar sana? Terima kasih kepada semua peluru basika di Langkawi. Selamat sampai ke Raub dan sama-sama menjaga keselamatan. Okey, alright. Terima kasih abang. Okay, sekarang ni kita berada dengan peniaga yang berada di sekitar kawasan promo area. So, kita bersama dengan Kak Caca. Apa yang Kak Caca jual? Promo sikit. Hari ni saya jual tonight dengan kopi ais mamu. Coklat ais mamu ikat tepi guys. So, dah berapa lama dah kat peniaga? Suasana. Sebab kalau ikutkan kat Bandar Raub ni, walaupun dia adalah jalan utama menghubungkan antara KL nak pergi ke Canberra ataupun balik ke arah timur, balik ke Kelantan, tapi kira kategori tempat ni agak sunyi. Jadi kalau ada event macam ni, akan ada tumpuan yang datang ke sini. Jadi tempat ni pun orang akan tahu, oh Raub, yes, ada bandar. Jadi ada tempat untuk pit stop. Hidup dan meriah lah jadi kan? Ya, okay.